Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini berada di Sekolah Alam Bukit Pedas di salah satu kecamatan di Aceh Besar, tepatnya Kecamatan Kuta Baru, sedang melaksanakan kegiatan Gernas Baku yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia tanggal 27 Juli 2019. Sekolah Alam ini mempunyai potensi yang lebih dibandingkan dengan yang lain karena mereka mempunyai lahan perbukitan ya yang seluas 1,5 hektar, di mana anak-anak lebih banyak diajarkan untuk bisa dekat dengan alam dan bagaimana anak-anak mencintai alam, belajar di outdoor sehingga pikiran-pikiran lebih kritis dan pikiran-pikiran yang untuk juga secara fisik bisa melatih anak-anak bergerak secara bebas, itu di sini bisa tersedia. Potensi ini yang sangat bagus, dan budaya-budaya juga dekat dengan alam ini kita perlu tindak lanjuti, kita perlu bantu sama-sama, kita perlu dukung sama-sama untuk bisa menjadi suatu standar bagi pelajaran anak-anak di seluruh Aceh ini nanti. Kemudian tadi kita juga telah melaksanakan Gernas Baku, gerakan orang tua membacakan buku, anak-anaknya cukup antusias, para orang tua sudah menjalankan gerakan ini secara sehari-hari di rumah, dan saya cukup senang sekali dengan yang sudah kita laksanakan di sini. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini tetapi seterusnya gerakan orang tua membacakan buku ini menjadi suatu budaya sehingga anak-anak Aceh menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi paut-pautnya menjadi paut yang bermartabat.